Sebastián. Saya akan membahas tentang prediksi beberapa harga saham dalam 1 minggu ke depan. Oke, di sini sudah kita lihat capnya ya. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah Antam, PT Antam Aneka Tambang Indonesia dengan kode ANTN. Pada cap bisa kita lihat di sini ada periode waktu 1 minggu ke depan, dan berdasarkan data-data pada 1 minggu ke belakang bisa kita lihat di situ bahwa minggu kemarin ada lonjakan volume yang demikian tinggi dari perdagangan. Ini bisa kita lihat ya. Ini yang saya kursor saya tunjukkan. Bisa kita lihat di situ ada volume pembelian yang begitu melonjak tinggi. Kemudian pada saat dia sampai di harga 1.200-an kurang sedikit, harga dibanting. Jadi sehingga di sini ada indikator untuk sell secara tiba-tiba. Ini terjadi secara cepat. Dan kalau kita lihat indikator yang di atas, pandan biologi, bisa kita lihat di situ harga masih akan tetap dipertahankan untuk naik karena pandan belum keluar dari pasar. Jadi kalau kita lihat di sini dari resistennya, ini yang garis biru, nah, ini belum terlampaui. Sehingga untuk minggu ke depan kita masih bisa untuk antam. Kemudian yang cap berikutnya PT Timah. PT Timah ini juga sama kecenderungannya dengan Atam. Bisa kita lihat di situ volume juga melonjak secara tiba-tiba pada harga 950 yang dibanting. Harga dibanting. Bisa kita lihat, tapi volume pembelian di sini adalah volume di atas MACD. Jadi ini menandakan volume pembelian, dan juga indikator bandar di sini masih berada di atas, jadi harga masih dipertahankan. Sehingga rekomendasinya hold untuk minggu depan. Kemudian cat yang berikutnya Upward. Ini menunjukkan indikator untuk jual. Kemudian volume juga masih terjadi akumulasi di sini, volume pembelian, dan bandar juga masih mempertahankan harga untuk PT Upward Jati. Sehingga sebenarnya kita bisa hold.
Kemudian untuk Telkom, PT Telkom bisa kita lihat di situ tidak ada indikator yang terlalu mendalam. Bandar masih mempertahankan harga di sini, harga ini. Kemudian indikatornya sudah menunjukkan untuk sell. Tapi volume pembelian juga masih ada, artinya masih ada akumulasi. Untuk saham Telkom, wait and see. Kemudian BCT, Bank Jatim. Ini juga masih ada volume pembelian dan harga juga masih naik dan harga juga masih mempertahankan harga, jadi masuk di dalam emiten tersebut, belum keluar. Dan selanjutnya untuk PT Sido muncul. Sido ini juga beberapa hari ini menunjukkan penurunan harga. Dan itu di sini masih ada antara akumulasi dan distribusi penurunan. Indikator itu menunjukkan untuk beli. Untuk jangka panjang saya yang bagus. Oke, berikutnya Harum Energi, PT Harum Energi. Ini juga menunjukkan di situ mulai akumulasi pelan-pelan. Dan harga sudah naik lebih dahulu dan bandar juga mulai masuk di sini, mulai melakukan akumulasi pelan-pelan. Sehingga rekomendasinya baik. Kemudian berikutnya BPP. BPP ini juga setelah ada kenaikan maka dia akan koreksi. Masih volume pembelian dan bandar juga masih ada berada di dalam. Lalu yang berikutnya Indofood ini juga turun terus, indikasi bahwa kita bisa untuk buy untuk invest jangka panjang. Bandar juga masih melakukan distribusi. Dan itu prediksi dari saya berdasarkan sistem teknologi dari Amtas Soft System. Perlu diketahui ini adalah disclaimer ya, segala sesuatu yang terjadi akibat keputusan di market bukan tanggung jawab saya karena ini bukan saran untuk pembelian ataupun penjual, tetapi adalah sekedar share informasi saja. Terima kasih atas perhatian.